Beberapa waktu lalu saya pernah merekomendasikan website staking yang bisa kalian dapatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan di internet. Dan pada video kali ini saya akan merekomendasikan kembali website staking yang dimana kalian bisa investasi untuk kripto yang belum launching sebelum harganya naik. Kita lanjut setelah intro yang satu ini. Halo warga YouTube, nah melanjutkan soal video kemarin tentang staking ya, staking token. Teman-teman bisa tonton dulu sebelumnya ini, cuan konsisten dari mining staking Bitcoin. Nah pada video kali saya akan membahas lagi satu buah website yang keren banget untuk staking, di mana kalau teman-teman belum paham, staking itu kayak mirip-mirip kita investasi atau mungkin deposito, dan kita ngambil hasil dari sana gitu. Nah, kalau kemarin itu kan beda website, sekarang ada website yang keren juga, yaitu bernama btcetftoken.com. ya, teman-teman bisa baca aja, satu-satunya yang memberi imbalan pemegang token karena Bitcoin ETF disetujui. Nah kemarin banyak banget yang nggak paham tentang staking itu apa, bagaimana sistem kerjanya gitu kan. Nah teman-teman bisa nanti cari aja linknya di bawah ya, saya bacakan sedikit ya. Staking kripto adalah sebuah proses di mana investor menyimpan asetnya ke dompet digital untuk mendukung proses validasi transaksi sebuah jaringan proof of stake. Jadi teman-teman, ketika kita membantu validasi ya dengan beberapa uang yang ada di wallet kita, itu kita akan dapat imbalannya. Teman-teman bisa baca ya. Satu-satunya yang memberi imbalan pemegang token karena Bitcoin ETF disetujui. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat staking kripto merupakan salah satu cara populer untuk menghasilkan pendapatan pasif bagi investor secara jangka panjang. Ya, ibaratnya seperti deposito. Ya, kita taruh mungkin aset kita dalam sebuah wallet, kemudian kita staking seperti itu. Ya, kemungkinan besar kecilnya penghasilan dari staking ini tergantung dari token yang kalian pilih seperti itu. Nah, salah satunya teman-teman bisa ke BTC ETF token. Nah di sini kita white papernya kita buka ya. Teman-teman kalau berminat silahkan linknya dari bawah. Kalau mempelajari soal staking juga nanti saya linknya sertakan di bawah ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat, langsung aja klik white papernya kalau mau lihat ya. Teman-teman bisa lihat ini white paper mereka ya. Introduction to Bitcoin ETF Plus, BTC ETF Pre-sales ya, kapan pre-sales segala macam. Teman-teman bisa buka aja semuanya di sini ya. Teman-teman bisa pelajari semuanya di sini tentang tokennya ini ya. Teman-teman bisa lihat kalau pre-sale itu otomatis harganya pasti akan jauh sebelum mereka launching ya, jauh di bawahnya seperti itu. Nah kita scroll ke bawah, di sini teman-teman bisa lihat apa yang dimaksud dengan token Bitcoin ETF, token untuk Bitcoin ETF baru, dana yang diperdagangkan di bursa ETF untuk Bitcoin telah menjadi impian modern bagi para penggemar Bitcoin selama bertahun-tahun, dari aplikasi pertama hingga validasi resmi terbaru dari raksasa investasi global BlackRock. ETF untuk Bitcoin kini tampak tak terelakkan membanjirkan ETF baru, diperkirakan akan membuka pasar kripto hingga miliaran dan bahkan triliunan dolar lagi. Pastikan Anda memiliki BTC ETF sebelum hal itu terjadi. Jadi sebelum ini rilis atau mungkin nanti pada saat rilis, kemungkinan besar token ini akan naik ya, naik tajam. Teman-teman bisa lihat, mengingat Bitcoin sekarang memang ditunggu ya, ditunggu lagi untuk kenaikannya di tahun 2024. Jadi teman-teman bisa duluan aja. Peringatan Bitcoin ETF, token Bitcoin ETF adalah mata uang kripto yang terkait dengan nasib Bitcoin dan persetujuan ETF yang diharapkan dari SIC. Umpan berita kami akan membuat Anda terus mengikuti semua berita terbaru seputar Bitcoin ETF dari seluruh dunia. Berlangganan seluruh media sosial kami, aktifkan notifikasi, dan Anda akan pernah ketinggalan informasi tentang peristiwa sejarah dalam sejarah Bitcoin yang luar biasa. Jadi teman-teman bisa mengikuti beberapa sosial medianya untuk mendapatkan informasi terbaru ya, seputar kenaikan segala macam atau prediksi-prediksi, bisa diikuti di X atau mungkin di Telegram, semuanya teman-teman bisa ikuti. Nah, teman-teman bisa lihat, beli token Bitcoin ETF di pre-sales, beli token ETF dalam pre-sales dengan harga serendah mungkin untuk memastikan Anda menjadi peminat sebelum Bitcoin ETF pertama disetujui ya. Kalau sudah disetujui nanti harganya pasti akan melambung seperti itu. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa ininya ya, stepnya. Gunakan kripto atau kartu. Membeli token BTC ETF itu mudah, Anda bisa menggunakan ETH, BNB, USDT ya, wallet apapun kalian bisa ya, itu bisa banget. Kartu bank Anda pada widget beli kami di atas, hubungkan dompet kripto Anda di situs untuk melanjutkan, simpan berapa ETH atau BNB untuk biaya ya. Mengamankan token BTC ETF dalam presale adalah cara terbaik untuk menjadi yang terdepan dan membeli harga terendah ya. Jadi ini adalah seputar token yang bisa dibilang
Kalau teman-teman tahu istilah token-token token micin atau segala macam yang memang kita beli pada saat pre-sales, itu kemungkinan harganya naik itu sangat-sangat tinggi ya. Seperti itu. Makanya saya rekomendasikan Bitcoin ETF ini adalah sebuah token yang kedepannya bisa dibilang akan melonjak dengan tajam ya. Kemudian yang ketiga, beli dan staking mengamankan token BTC ETF dalam pre-sales terbaik untuk menjadi yang terdepan dan membeli dengan harga rendah sebelum diperdagangkan secara publik ya. Jadi sebelum dia di go public, teman-teman bisa beli terlebih dahulu. Token yang dibeli dapat diklaim setelah pre-sale berakhir. Teman-teman bisa klik beli sekarang seperti ini. Nah, di sini. Di sini teman-teman bisa langsung saja hubungkan dompet. Teman-teman bisa ini ya. Bisa apapun, MetaMask, Wallet Connect, Base Wallet, teman-teman bisa hubungkan aja, atau kita klik aja tidak punya wallet. Nah, teman-teman bisa ini pilih dompet pertama Anda. Jadi, teman-teman akan bisa membuat wallet ya, atau mungkin memilih wallet yang tersedia untuk digunakan di Bitcoin ETF ini. Sekali lagi, staking itu adalah jalan investasi yang bisa kalian tempuh untuk menghasilkan penghasilan. Cuman ya, ini besar kecilnya penghasilan tergantung dari koin atau token yang kalian gunakan. Nah, salah satunya adalah btcetftoken.com, ini bisa teman-teman menjadi pilihan. Yang berminat untuk staking crypto ya, salah satunya di Bitcoin ETF token, silakan linknya ada di bawah ya, langsung saja klik websitenya, kalian pelajari aja untuk white paper segala macam. Linknya ada di bawah, kemudian langsung aja hubungkan dompet kalian seperti itu. Oke ya, mungkin sekian aja. Kalau ada yang ditanyakan ya, teman-teman tinggal klik aja websitenya, kemudian klik paling bawah, teman-teman bisa lihat ya. Oke, teman-teman bisa pelajari semuanya, atau mungkin tinggalkan di kolom komentar aja, teman-teman bisa lihat total pasokan 2,1 miliar ya. Pre-sale 40%, staking 25%, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa tanyakan langsung di bawah, atau klik langsung websitenya, kemudian scroll ke bawah. Kalian bisa pelajari dulu sebelum investasi. Sekali lagi, investasi tergantung dari kalian sendiri, investasi atau enggak itu terserah, kembali lagi ke kalian. Ya, ini hanya sekedar review untuk website yang bisa menjadi salah satu pilihan untuk investasi. Oke, mungkin sekian aja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See you. Oke, mungkin sekian review saya mengenai website staking yang akan bisa mendapatkan penghasilan atau tambahan penghasilan buat kalian. Yang ada pertanyaan seperti biasa, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you.